Bentin, pedes nggak bumbunya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di wisata Pantai Gope Karangantu. Acara hari ini kita akan berkuliner di rumah makan lesehan Ibu Titin yang berada di Pantai Gope Karangantu. Di wisata Pantai Gope Karangantu ini ada pelelangan ikan. Dan pelelangan ikan ini bersebelahan dengan rumah makan Ibu Titin. Di mana di rumah makan Ibu Titin ini tidak menyiapkan ikan yang akan dibakar atau digoreng. Jadi kita yang mau makan di rumah makan lesehan Ibu Titin itu, kita harus beli ikan dulu, memilih sendiri di pelelangan ikan. Setelah itu kita bawa ke rumah makan Ibu Titin. Nah, di situ kita cukup membayar jasa bakar atau jasa memasaknya aja, pengolahan ikan yang tadi dibeli. Di pelelangan ini ikannya bermacam-macam, kita bisa memilih apa yang kita kehendaki, yang kita sukai. Ada ikan kue ukuran besar kecil, ikan cumi, ikan udang, dan lain-lain. Sekarang kita akan menuju ke tempat pembakaran ikan yang ada di rumah makan lesehan Ibu. Mari kita nikmati wisata kuliner rumah makan lesehan Ibu Titin. Pedes nggak bumbunya nih? Ini tanya kayak bumbu apa katanya nih? Apa cuminya? Nih bu, ikannya dibakar, terus yang cuminya saus padang jadi apa bu? Tuh. Saus padang kan?
Demikian tadi sekilas mengenai wisata kuliner rumah makan lesehan Ibu Titi, Pantai Gope, Karangan. Terima kasih.